Hello Ginters, dilansir dari AJNN.com. Bener meriah, aksi penggerebekan warga terhadap pasangan non-muhrim di penginapan Bengi di Kampung Surulekayu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah turut menyita perhatian publik. Pasalnya, penggerebekan itu kerap seringkali terjadi. Bahkan pada Jumat 12 Agustus 2022 kemarin, pasangan non-muhrim kembali ditangkap. Warga menilai penginapan itu diduga milik salah seorang kepala dinas jajaran Pemkab Bener Meriah, Kabupaten setempat. Mendengar hal itu, aktivis muda Bener Meriah, Sadra Munawar, mengaku geram. Dirinya bahkan meminta penyedia tempat atau pemilik penginapan Bengi harus diproses hukum.